khususnya yang berada di Sandakan, eh. Sebab di Sandakan ini saya tahu ramai bakat yang sangat berbakat dalam bidang-bidang nyanyian, eh. Pernah berapa kali juara juga. Jadi saya harap dia menjadi pemangkin untuk memajukan lagi kita punya industri, khususnya untuk industri lokal lah, lokal. Bagi saya, Jeffrey, sebagai basis dalam kumpulan The Panic Tone, kami mengharapkan satu perkembangan yang bagus dalam kumpulan The Panic Tone lah. Supaya penggemar dapat menerima kami punya lagu-lagu bersesuaian dengan kehendak mereka lah. Suara-suara Jeff ni besar lah, mungkin boleh Ari Sariwatan. Mungkin boleh kasih jadi dia main vocalist untuk satu lagu nanti. Besar, suaranya besar, sedap didengar kan. Baru cakap pun. Oh, saya harap keren. Suara Jamal, suara orkestra. Okay. Dan saudara Neo. Okay. Bagi saya pula, dalam album ni kami membuatkan hampir banyak, ada 8-9 genre berlainan. So mungkin ada yang minat rock, ada yang mungkin minat balada, ada yang mungkin minat pop. Jadi kami cuba sedaya upaya lah untuk dapat memenuhi kehendak setiap pendengar tu yang berbeza-beza. Dan sebelum tu, yang paling penting kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sandakan FM dan DJ Jill yang sempoi kerana berminat menjemput kami ni. Okay. Saya yang patut berterima kasih sebab saya sempoi di sini. Sama-sama. Kalau tidak saya sendiri-sendiri di sini. Dan harap beli-beli yang ada di sana, mereka yang menanti muzik dapat tanya-tanya kepada orang-orang lama dengan cara macam mana untuk expose apa semuanya, ambil pengalaman mereka, dan lebih bagus untuk join Facebook page mereka lah, Persatuan Pemuzik Sandakan. Okay. Jadi terima kasih The Panic Tone yang akan selepas ni